Selamat datang. Ini Mar YouTuber. Semoga kalian gak bosan ya nonton video-video gue yang keren itu loh. Nah, seru itu loh. Oke, kalau menurut gue sih, tapi nggak tahu juga ya kalau menurut kalian gimana. Semoga aja kalian gak bosan ya nonton video-video gue. Oke, nonton terus ya. Oke, ini dia video-video gue. Buat pemerintah dan masak sendiri untuk kedua anaknya di rumah. Beberapa waktu lalu, penyanyi sekaligus anggota DPR, Krisdayanti, sempat diperbincangkan publik lantaran nekat liburan ke Eropa saat pandemi virus corona. Seperti diketahui, saat ini virus corona tengah menyebar di beberapa dunia termasuk Indonesia. Bahkan, penyebaran virus tersebut semakin cepat dan sudah meregang nyawa banyak orang. Seolah berbanding terbalik dengan sang adik, Krisdayanti, yang nekat liburan ke Eropa. Yuni Syara tampak menaati imbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Pemerintah Indonesia memberikan imbauan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Imbauan itu dimaksudkan guna mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Yuni Syara tampak sering membagikan kegiatannya selama berada di rumah melalui akun Instagram pribadinya. Seperti baru-baru ini, Yuni Syara juga terlihat membuat vlog di akun YouTube-nya mengenai kegiatannya selama mengisolasi diri di rumah. Melansir dari kanal YouTube Yuni Syara Channel, Selasa 24 Maret 2020, Yuni Syara membagikan kegiatannya ketika sedang memasak di dapur. Kakak Krisdayanti itu tampak disibukkan dengan kegiatannya di dapur. Dalam vlog yang diunggah Yuni Syara, terdapat keterangan bahwa mantan Raffi Ahmad itu sedang menyiapkan makanan yang sehat untuk kedua anaknya. Bahkan ketika sedang memasak, Yuni Syara tetap tampil cantik bak ABG. Setelah selesai memasak, Yuni Syara dan kedua anaknya tampak bercengkrama di meja makan dengan makan masakan yang dibuatannya. Vlog dalam YouTube-nya itu tampak dibagikan kembali di akun Instagram pribadinya. Pada keterangan videonya, Yuni Syara tampak mengatakan bahwa itu kegiatannya selama mengisolasi diri di rumah. Kegiatan saya di rumah aja, tulis Yuni Syara, dikutip detik.id dari akun Instagram @yunisyara. Dor, udah nonton belum video-video gue? Gue harap kalian udah nonton ya video-video gue. Mudah-mudahan kalian gak bosan sama video-video gue. Maaf ya kalau misalkan kalian bosan, gue minta maaf. Tapi kalau kalian gak bosan, gue seneng banget kalau kalian gak bosan nonton video-video gue. Soalnya gue gak tahu mau bikin video kayak gimana. Soalnya gue gak ada ide kalau bikin video sendiri. Gue harap kalian maklumin gue ya. Jadi gue posting-postingin video-video kayak berita artis, berita corona, gitu-gitu doang sih. Ya, semoga kalian gak bosan nonton video-video gue. Oke, subscribe, comment, and like-nya ya. Oke. Tunggu. Mwah.